Cuyukwa Chao Kemku atau labu giok masak jamur lidi. Bahan-bahannya, satu buah labu giok sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Sedikit wortel saya juga sudah potong-potong dan juga jamur kuping. Sudah saya rendam, saya buang bagian kerasnya, lalu saya bilas sampai hilang kotorannya. 2 siung bawang putih sudah saya keprek. Jamur lidi 1 bungkus sudah saya cuci. Saya buang bagian bawahnya, lalu saya potong menjadi 2. Kita rebus air hingga mendidih. Lalu kita rebus wortel, labu giok, jamur kuping. Kita rebus sekitar 2 menit lebih, kita buka, kita matikan api, lalu kita buang air panasnya, kita bilas menggunakan air dingin. Wajan dengan minyak, lalu kita tumis bawang putih cincang. Setelah harum, kita masukkan jamur lidi. Setelah air jamurnya mulai kering, kita masukkan sayuran yang sudah kita rebus tadi. Kita tumis sebentar. Lalu kita larutkan 100 ml air, kita tambah 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1/2 sendok teh tepung maizena dan merica bubuk sesuai selera masing-masing. Setelah larut, kita masukkan. Aduk sebentar. Setelah kuahnya tinggal sedikit, kita matikan api. Siap dihidangkan.